Halo, gue Mas P. Di sini gue dari Ableton Indo akan mereview Artulia Mini Lab. Dari segi tampilannya sih klasik banget ya. Artulia Mini Lab ini mirip sama Minimog ya. Pinggirnya ada kayunya. Terus kanan kiri ada kayunya. Terus ada port ini juga USB. Terus port ini sustain pedal buat efek kalau pakai kaki. Ada 16 rotary knob, 8 pad, 25 case, touch sensitive modulation sama pitch. Oke, mungkin dari segi tampilan begitu aja. Sekarang kita lihat dari segi fungsinya. Pertama, kita colokin dulu seperti biasa. Colokin USB-nya. Nah, dia nyala. Oh iya, Artulia Mini Lab ini kita butuh software pihak ketiga. DAW-nya bisa Ableton Live atau FL Studio, Logic Pro, Reason, dan lain-lain. Bagusnya Mini Lab ini dia plug and play, jadi nggak perlu pakai driver, dia udah langsung connect. Nah, tuh dia dari sini soundnya sudah kedengeran. Terus knob-knobnya juga udah bisa. Ada 16 rotary knob. Terus ada 8 drum pad. Tuh semuanya bisa. Drum pad-nya juga sensitif. Kalau kita mencetnya pelan, dia pelan suaranya. Kalau kita mencetnya kenceng, suaranya kenceng. Namanya velocity sensitive. Terus modulation-nya juga touch sensitive. Jadi cukup kita sentuh dia udah masuk dengan bagus mesinnya. Sama pitch controller juga touch sensitive. Nah, itu bagusnya dia Artulia Mini Lab. Oh ya, kekurangannya juga menurut saya dia tulisnya terlalu kecil, jadi kalau buat yang tangannya lebar agak susah ya. Kalau kita beli Mini Lab, nanti kita bakalan dapat software Analog Lab. Nah, itu software pihak ketiga. Itu isi synthesizer juga sama. Nah, ini isinya kertas itu. Kertas ini nih. Di sini ada preset-preset parameter, itu fungsinya buat nulis atau ngingetin parameter-parameter yang ada di software Analog Lab tadi. Tapi kalau dicabut, nah ini nanti ntar kita jadi bikin parameter custom terserah kita sendiri. Jadi bisa ditulis ini ntar pakai pulpen atau spidol sesuai yang kita mau. Ini knob satu misal resonance atau cut off, EQ dan lain-lain. Oke, gitu aja review dari gue, review Mini Lab ini. Semoga kalian jadi tahu kurang lebihnya gimana. Dan kalau mau beli bisa di channel.com di Kelapa Gading. Oke, makasih. See you.